Selamat datang. Video ini merangkumi aspek kesejahteraan mental sebagai sebahagian daripada proses pemulihan jantung. Hello Encik Lim, saya Jenis. Hello Jenis. Saya faham anda berasa sangat tertekan sejak kebelakangan ini. Boleh anda beritahu saya tentangnya? Baiklah. Saya menghadapi masalah untuk tidur walaupun saya berasa sangat letih. Kebanyakan masanya saya tidak dapat tidur kerana berasa bimbang terhadap kesihatan saya. Sama ada saya akan mengalami serangan jantung sekali lagi atau sama ada saya boleh terus bekerja. Selain itu, ahli keluarga saya asyik memberitahu saya setiap hari. Jangan makan ini, jangan buat itu kerana saya terpaksa membuat banyak perubahan ke atas gaya hidup saya. Saya rasa ini sangat sukar untuk ditangani. Anda faham? Encik Lim, rasanya anda berasa terlalu gelisah dengan apa yang berlaku. Ramai pesakit lain juga mengalami perasaan dan kesukaran yang sama dengan apa yang anda hadapi sekarang. Sebenarnya, lebih kurang 10 hingga 20% pesakit jantung mengalami kemurungan klinikal. Jenis, adakah ini bermaksud saya mengalami kemurungan? Jangan buat kesimpulan terlalu cepat. Ia sangat normal jika kita berasa tidak gembira atau tertekan, terutamanya apabila kita tidak sihat dari segi fizikal. Namun begitu, kemurungan klinikal adalah lebih daripada sekadar berasa tidak gembira atau tertekan. Ia merupakan satu keadaan di mana mood kita rendah secara berterusan. Di samping terdapatnya, simptom-simptom lain yang menjejaskan fungsi harian seseorang. Ini termasuk hilang minat atau semangat, perubahan selera makan, masalah untuk tidur atau untuk menumpukan perhatian, mudah rasa marah, rasa tidak berguna atau putus asa dan rasa hendak mati. Ia penting untuk mengatasi kemurungan kerana ia membuatkan kita kurang bermotivasi untuk menjaga kesihatan kita yang boleh menyebabkan masalah jantung relaps atau muncul semula. Kalau begitu, saya rasa saya tidak mengalami kemurungan. Mungkin hanya tertekan. Tetapi, kadang-kadang apabila saya berasa tertekan, jantung saya mula berdegup dengan kencang dan dada saya terasa ketat. Ya, seolah-olah saya mengalami serangan jantung. Mengapakah ini boleh berlaku? Mengikut apa yang baru anda katakan, kemungkinan besar ini merupakan simptom kegelisahan. Kegelisahan biasanya berlaku apabila seseorang bertindak balas terhadap rasa bimbang bahawa sesuatu yang buruk akan berlaku ke atas mereka. Ini menyebabkan badan kita memasuki mod lawan atau lari untuk melindungi badan kita sendiri. Dalam mod ni, badan anda bersiap sedia untuk bertindak balas terhadap ancaman, sama ada bahaya yang betul-betul wujud ataupun hanya daripada pemikiran yang tertekan. Apabila tahap kegelisahan tinggi, serangan panik mungkin berlaku. Seseorang mungkin berasa diri mereka akan pingsan atau bahawa mereka mengalami serangan jantung. Walaupun serangan panik mungkin menakutkan, ia berbeza daripada serangan jantung. Semasa serangan panik, rasa sakitnya terasa tajam dan biasanya akan hilang dalam masa 5 hingga 10 minit. Kesakitan ini juga berlaku setempat di jantung dan mungkin menjadi lebih teruk jika anda menarik nafas dan menghembus nafas. Anda juga mungkin merasakan lemah pada seluruh badan. Walaupun seseorang mungkin berasa mual, muntah jarang berlaku. Sebaliknya, semasa serangan jantung, rasa sakitnya adalah teruk dan terasa seolah-olah seseorang sedang duduk di atas dada anda. Kesakitan ini boleh merebak ke lengan dan rahang anda. Selain itu, anda mungkin muntah semasa serangan jantung. Ada apa yang boleh saya lakukan untuk mengurangkan kegelisahan? Iya,
terdapat beberapa cara untuk mengurangkan kegelisahan. Untuk mengatasi perasaan gelisah, anda boleh menggunakan teknik rileks seperti senaman tarik nafas mendalam. Pertama, duduk tegak dengan kaki anda berjarak dan terletak mantap di atas lantai. Letakkan sebelah tangan di bahagian perut anda. Semasa anda menarik nafas, rasakan perut anda semasa ia mengembang. Semasa anda mengembuskan nafas, rasakan perut anda semasa ia menguncup. Terus lakukan ini sehingga anda berasa bahawa kegelisahan telah hilang. Strategi-strategi lain seperti mengamalkan jagaan diri dan melakukan senaman secara tetap, memilih hobi baru atau bercakap dengan seseorang seperti anggota keluarga atau rakan karib juga dapat membantu anda menguruskan tekanan dan kegelisahan anda. Terima kasih, Janice. Saya tidak sedar betapa pentingnya emosi saya terhadap kesihatan saya. Tiada masalah, Encik Lim. Jangan lupa bahawa anda boleh bercakap dengan saya atau doktor anda jika anda berasa tidak pasti mengenai apa-apa sahaja. Hari ini, kita telah mempelajari bagaimana kemurungan dan tekanan boleh menjejaskan proses pemulihan anda. Kita juga telah belajar tentang kegelisahan, serangan panik dan cara-cara untuk mengatasinya.